Okey, assalamualaikum semua. So saya ada satu peti sejuk dia nama Media eh. Ha, dia ada makeup panas. Nanti kang alasan nak buka puasa. Okey. Ha, dia nama Media. Peti ada dua pintu. Masalah dia customer saya kata tengok dekat bahagian belakang ni. Okey. Tak boleh hidup. Okey, tak boleh hidup. Okey, jom kita try dulu. Lepas tu anda tengok apa punca dia dan kita try share kat sikit. Okey, macam mana cara nak check apa punca dia tak boleh hidup tu. Okey, ni tolong ni. Ha, on kami plug ni. On kan plug dulu. Okey. So, kalau tak boleh hidup, anda ikut step by step dia ni. Okey, dah on. Kita tengok, kita sahkan dahulu. Kalau dekat bawah ni, mana lampu dia? Langsung tempat set setting ni langsung tak hidup. Temperature control ni memang langsung tak hidup. Switch pintu lampu pun tak ada menyala. Dekat bahagian atas ni, ambil skru apa ni? Saya buka dulu dalam ni ada skru. Kita buka dulu, kita tengok set motor dia jalan ke tak jalan. Ha, ada orang tengah live ni saya guys. Ha, baru 40 orang masuk bos. Ha, okey. Masuk dulu, masuk, 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 masuk. Masuk, komen share dulu. Ha, okey. Kita tengok dalam sini. Blower pun tak jalan. Okey. Clear. Sekarang ni peti sejuk ni langsung tak hidup. Betul, memang betul tak hidup. So, untuk jenama Media, okey, cutting dia macam ni. Cutting dia macam ni. Okey. So, apa yang korang nak kena check? Korang check dia punya PCB board dia dulu. Ha, dekat mana dia PCB board? PCB board dia. So, tapi ni ada dia punya PCB board dia ataupun dia punya control board dia lah. Okay, kita buka dulu tutup current. Kilau ke? Okey. Okey bos. Okey. So, kita buka dulu kat sini. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Ha, kita buka dulu sini. Kita buka dalam ni dia ada control board dia. Okey, kita buka dahulu. Ha, ambil test pen. Minta saya test pen. Kita congkel dulu sini. Kita nak tengok power supply dia masuk ke tak masuk. Ha. Oh, meletup ni. Meletup. Nampak tak ni meletup ni? Ha, meletup. Nampak ni dah meletup. Okey, kapasitor ni pun bengkak. Nampak tak kapasitor ni dah bengkak? Kapasitor bengkak, IC meletup. Okey, kita try dulu. Ada tak board yang hampir sama macam ni? Second hand. Saya. Lepas tu solder bagi saya kita panaskan. Kita try repair dulu. Okey, first step. Kita buka dulu lah. Tengok kan. Kod-kod kita nampak daripada mata kasar. Apa yang kita nampak daripada mata kasar tu kita try dulu repair. Okey, kita try dulu repair. Ha, sebab kos repair ni tak mahal. Kadang-kadang RM2-3 je. Tapi kenapa cas orang mahal? Sebab skill. Sebab skill, okey. Farid Muntah hadir. Assalamualaikum cikgu dan bro. Muhammad Fitri. Wak Pelis. Wak Pelis. Salam Ramadan Wak Pelis. Waalaikumsalam Wak. Rindu Wak lah. Ha, bila nak datang Wak? Bila nak datang Wak? Ke nak berhijrah ke sini Wak? Aku tengah cari pekerja ni Wak. Wak, mari lah. Nak kerja Wak? Aku bagi kerja Wak. Kalau Wak nak kerja Wak datang sini Wak. Panas kan? Ada tak buat macam ni? Ada kot. Cikgu, I love you. Alah Wak. Jangan Wak. Saya tak sebut kau Wak. Oh, ingat kau Wak ni? Saya tak pandai nak sebut ni. Tulisan bahasa apa tu? Macam Thailand ke? Bukan Thailand ni. Myanmar. Vietnam. Mungkin lah. Nepal. Nepal ke kan? Macam tu kan? Okay, kita buka dulu. Kita buka. Buat kita keluarkan dulu. Okay. Biasanya lah saya dengan tim saya. Okay, saya selalu cakap macam ni tau. Okay. Kau tak buka. Kau tak tahu apa-apa. Maksudnya macam ni tau. Kau tak cuba. Peratus. Macam ni lah. Nak kasih faham eh. Kalau kau tak buka. Kau tak cuba. Kira gagal lah. Tapi bila kau buka, kau cuba, sekurang-kurangnya kau ada 50%. 50% berjaya ataupun gagal. Sekurang-kurangnya ada 50%. Kalau kau langsung tak cuba, bermaksud, confirm lah 100% tu dah gagal. Okay. So, dekat sini, Alhamdulillah, kita ada board yang hampir sama. Bukan hampir sama, sama. Board yang sama, eh? Board yang sama. Cuma, yang ini, IC dia ni meletup. Kapasitor ni dia bengkak. Nampak tak? Ini selalunya kena petih. Kalinya kena petih lah kalau macam ni. So, jadinya saya nak buka yang ini. Saya nak pindahkan dua komponen yang terbakar ni. Kita masukkan kat sini. Sebab tu penting. Bila korang buat kerja-kerja repair. Saya selalu cakap dengan tim saya. Bila kita buat kerja-kerja repair. Board-board lama ni. Jangan buang.
simpan. Ada gunanya. Ada gunanya. Jangan buang. Cikgu, awal-awal dah ada soalan madu kelulut mana nak beli? Madu kelulut mana nak beli? Saya ada jual tapi dah habis stok. Oh, dah habis stok. Habis stok dah. Siapa-siapa nak madu tu nanti boleh WhatsApp saya. Saya akan simpan nama dulu. Okey, saya akan simpan nama dulu. Okey, dah nanti bila kita hapus kita kontak. Macam tu kan. Kali saya hapus saya akan kontak macam tu. Okey, saya nak cabut dulu. Lepas tu kita akan check apa punca dia short. Okey, dia selalunya short sama ada high voltage ataupun ada benda lain. Assalamualaikum cikgu, saya dari Bentong Pahang. Salam hadir, saya dah beli buku tuan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Tolong bagi kepada kami. Kita nak buka ni. Tolong kejap. Okey, kasih saya can dulu. Buka ni semua dulu . So, belah bawah dia ni, kalau perasan, dia macam warna kuning-kuning sikit kan. Okay, warna kuning-kuning sikit ni, itu dia punya gam dia. So, kalau kita nak cabut dia ni, kita kena bersihkan dulu dia punya gam dia ni dulu. So ini adalah cara repair PCB board yang masalah tak hidup. Okay, masalah tak hidup. So kita suspect masalah dia adalah dia punya IC ni meletup dan kapasitor ni bengkak. Okay, kita try tukar dua barang, nanti saya akan check dia punya fuse juga. So ini dia punya lining protection ni, saya buka kejap. Okay, tak pecah. Dia cantik tak pecah, so maksudnya elok. Ni dia punya fuse dia. Saya check nanti pakai multimeter, mata kasar nampak tak pecah. Okay, so jadinya kita biarkan dulu. Kita nak cabut ni dulu. Okey. Sekarang jap. Cikgu, terima kasih. Tu je sebenarnya. Terima kasih untuk ilmu kot. 206 orang mata memandang. Dah share belum kan? Okey, kita panaskan dulu. Dah panas macam ni kan. Okey, lepas tu baru kita sedut dia. Kita sedutlah dia. Ada cakap lag ah. Lag eh? Ya ke? Semua orang lag ke? Lagi tadi ah, rasa Facebook ada masalah. Lagi eh. Tadi live pun lag juga. Semua orang lag sama ke? Okey tu? Cuba komen sikit, geng. Cuba komen sikit. Semua orang. Okey. Saya dari Bangladesh. Saya pelajar awak. Oh, ya ke? Okey, dah tak lag. Okey. Okey je, kulim. Alhamdulillah. Kita try . Kita try dulu. Kita try buka dulu. Okey, letak sini. Pegang jap ni. So, ni yang lama punya. Kita congkir keluar. Ni meletup sebab apa? Selalunya lah kalau meletup macam ni. Okay, selalunya disebabkan high voltage. Kena petir ataupun seangkatan dengannya lah. Okay. Sekejap, soalnya. Boleh minta nombor account bank? Untuk apa tu? Nak beli madu kot tadi. Oh. WhatsApp kita lah. WhatsApp je dia terus. Yang akan nak bagi zakat sumbangan kat saya. Dari Negeri Sembilan, clear. Alhamdulillah. Okey, saya dah buka tu. Kapasitor ni saya buka juga. Sebab kapasitor ni dah buncit. Nampak kan? Kapasitor yang buncit dia macam ni. Ni. Nanti saya akan buka, saya akan letakkan kat atas lantai. Korang boleh nampak dengan jelas. Okey. Orang yang buncit macam ni. Orang yang buncit macam ni. Okey ke perut dia? Okey, buka dulu. Salam dari Indonesia. Oh, jauh-jauh lah ini. Dah buka dulu . Yang ini kita cuba je. Jadi tak jadi pun tak apa. Alamak. Okey, settle. Okey. Ini kapasitor, macam mana kita nak tahu dia rosak ke tak rosak? Sebenarnya kita boleh je test guna multimeter ni. Tapi benda paling senang kapasitor ni, kau tahu . Bila kita letak kat lantai, nampak tak dia? Dia berjoget-joget kan? Bila berjoget-joget tu, bermaksud bumbung dia, okey, atap dia punya apa orang cakap? Dia punya atas dia kembung. Bila dia kembung, bermaksud dia dah rosaklah tu. Okey, yang ni yang baru, okey.
Saya ambil daripada box yang lama. Okey, jap. Pegang. Kita test. Sekejap lagi kita, sebelum kita pasang, kita sahkan dulu apa punca dia meletup. Okey. Ha, apa punca dia meletup kita tengok dulu. Yang. Okey. Kita buka dulu Okey, alamak, yang ni pun dah rosak ah, tak boleh pakai yang ni. Ni berapa UF ni? 25 500 volt. Ada tak? Ah, kau cari bot lain. Dah tak boleh pakai. Dia kalau elok kaki dia dua-dua lah. Lepas tu bila kita letak, dia jadi nampak. Bila saya letak ni, nampak? Mana dia goyang-goyang? Yang ni? Ah, nampak. Yang ni? Ha. 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 Apa bezanya? Gelik. Ah, dia bergelik kat situ. Okey. Ah, tapi kaki dia dah rosak. Saya nak ambil yang ni dulu. Ah, Helmi kena cari kapasiti yang lain. Kita cari kapasiti yang lain, kita tengok. Yang ni saya buka dululah. Kita try tukar dulu. Okay, selamat berpuasa Kalau ada soalan boleh bertanya. Bro, tolong baca bro. Boleh. Ha, senyap je. Belum ada ke? Okay, dah ada soalan. Salam bos, nak tanya ada jual special tool untuk buka nut drum Samsung tak? Ada, dia sebenarnya Samsung ke lain brand ke sama je. Cuma Samsung tu dia jahat sikit. Dia keras sikit. So jadinya memang kadang-kadang guna special tool pun tak boleh buka. Nut and diamond drum eh. Haa. Ramai yang baru masuk ni. Salam cikgu Kulai Hadir. Salam cikgu 400 orang mantan-mantan bos. Alhamdulillah. Terima kasih. Ramai baru masuk geng-geng. Baru masuk eh. Sekarang kita tengah buat peti sejuk tak hidup. So kita suspect sekarang ni dia punya board dia problem. Kita suspect sekarang ni dia punya board dia problem. Okay, kita tengah buka dia punya IC yang lama. Okay. So kadang-kadang kan kita repair mesin basuh ni, peti sejuk ni, computer board kita jangan buang. Anda tanya PCB board apa tu cikgu? Jenama media. Peti sejuk jenama media Peti sejuk jenama media. Dia punya board dia problem. Board dia problem, board dia kena peti. So dia punya IC dia ni rosak. Ni yang baru lah. Ni yang kira baru diambil dari board yang lain. Yang dia punya ni. Nampak tak meletup? Okay, pecah. Ni yang baru. Tak ada yang lain? Kat bot-bot yang lain? Bawa semua bot sini. Aku try tengokkan. Muhammad Fadli bagi 10 bintang, bos. Alhamdulillah. Salam dari orang Bugis, bang. Dia cakap. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, kita pasang. So, nampak sini ada titik. Sini ada satu titik. Nampak tak? Ada satu titik kan, lekuk kat tepi. Belah sini tak ada lekuk. Belah sini ada lekuk kan. Okey. Kalau dekat board dia ni, nampak sini ada lekuk ni. Ada lekuk. Lekuk tu mesti kena duduk dekat lekuk. Macam tu. Okey. Harga buku berapa ni? Bila dirupiahkan berapa? Alamak, tak pernah kira. Itu kena WhatsApp. Admin kita tahu. Emi kita dah ada jual ke Indonesia dah bos. Dah. Berapa hari lepas ada? Dia post. Dia sanggup ni. Ada sanggup berapa juta saya tak ingat lah. Juta jugalah. Ini bos. Okey, dah masuk. Cun. So kita nak check kapasitor yang asal 22 UF. Tapi kaki dia putus. 22 UF. 500 volt. Ada jual PCB board untuk air cooler tak? PCB board untuk air cooler. Air cooler tak ada lah bang. Sorry bang. Cikgu mesin masuk Hitachi keluar kod F6. Apa masalah? Sekejap. Fokus dulu sekejap. Tengok sini. Kita cari yang mana yang matching dengan dia yang boleh pakai lah. Okay.
yang dia ni jap. Try yang dia. Jap. Tak apa, kau cari. Kau cari. Cuba, cuba usahakan. Okay. Kin Min Thu hantar 99 bintang. Thank you. Terima kasih. Ah, kita try dulu jap eh. Nampak kurus abang. Eh, tapi bro, aku timbang tadi. Yeah, serius ah. 3 kilo pun. Ya, yeah, 3 kilo eh. Bos, kalau 450 boleh? Tak. Ini 550 pun. 22 US. Ini mana yang ni ya? Yang mana? Hijau, hijau. Yang tu? Yang asal? Ini 22. 500. Boleh. 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 Try yang ni lah. Selamat sikit. Yang ni besar sangat. Repair cooler pun tak ada je. Apa? Repair cooler pun tak ada je kena. Cooler ada repair tapi tak apa cakap. Saya tak ni lah. Ada masa je. Pakai ni lah. Bagi kita test yang ni dulu. Okay. Jadi tak jadi tak apa. Jangan risau. Benda memang dah rosak bang. Ha, saya punya prinsip macam tu. Saya punya prinsip kalau repair PCB board ni, okey. Cuba je. Benda memang dah rosak. Kan? Kalau jadi tu kira bonus ah. Kalau tak jadi pun kira tak sah kan. Sebab sebenarnya kita ni, okey, repair board ke, tukar board ke, untung kita sama. Faham tak? Orang berniaga ni macam saya lah eh, orang lain saya tak tahu. Repair board ke, tukar board ke, untung saya sama. So, saya akan pilih mana yang lebih cepat kerja. Faham tak? Okey, contohlah. Kalau saya repair ni, contohlah saya ambil 100.5. Bermaksud, saya tukar kapasitor, tukar apa-apa IC, apa-apa semua tu. Okey, saya ambil upah 100.5. Contoh macam tu kan. Okey, untung saya berapa? Dia lamsam lah sebab barang saya pakai barang second hand. Dia 100.5 lah, betul tak? Tapi kalau saya tukar bot baru, okay, saya tukar bot baru, harga barang campur dengan upah saya, tetap juga saya akan ambil 100.5. Ha, so jadinya berapa? Untung saya sama. So mana yang cepat? Ha, kita nak mana yang cepat? Orang meniaga ni dia nak cepat. Ha, kita tak nak kita menghadap satu kes tu. Okay, kita menghadap satu kes tu sampai 4-5 hari. Kalau dah masuk 4-5 hari tak ada untung. Okay, bukan kata tak ada untung. Dia masuk tahap rugi. Ha, jangan buang masa kita nak duduk belik satu-satu. Kita test, jadi settle. Tak jadi, cakap customer, tukar baru. Settle. Ha, nampak? Settle je. Ha, macam itulah cara dia. Kadang-kadang ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi kita nak meniaga ni, kita kena lah, bukanlah kata bijak. Tapi kita kena tahu. Ha, ada benda yang kita boleh, apa orang cakap, bagi effort yang lebih. Okay, maksud kita boleh berikan tumpuan yang lebih, tengok apa-apa semua kan. Ha, tapi ada benda yang kita tak perlu. Okay lah. Sekejap ni. Jujur sikit ni. Takut bunga api. Tantuk eh. Tantuk eh. Lampu hidup. Dekat controller apa? 500 orang mentang-mentang bos. Ah, dapat star lagi ni. Ah. Hit me too. Thank you for the star. Hidup lampu. Tak hidup. Kita ada adapter sengen. Sengen pun habis. Semua habis. Pakai charger cordless lah. Itu sengen dulu. Habis tak pakai? Tak pakai? Nanti ganti lah. Untuk testing je lah. Untuk testing. Okay. Untuk testing je. Tengok eh. Ni sebab bulan puasa nak bagi. Tak jadi. Kita gagal. Kita tak ada adapter lain ke? Aduh. Kita modify. Assalamualaikum cikgu. Mantap cikgu. Lepas saya habis kursus dengan cikgu, setiap kali saya cuti, saya nak datang kedai cikgu. Saya nak belajar.
nak buka kedai sendiri. InsyaAllah boleh. Dia dah join kelas kita. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okay, kita dah buat tapi tak jadi. Meletup. Sebab tu kita kena discharge dulu. Bila discharge, maksudnya dia dah pergi naik atas tau. Power dah lepas. Power dah lepas. Maksudnya IC ni dah lepas, power dah masuk kapasitor. Sekarang ni power ni dia tak lepas keluar. Wire terbakar. Ya, aku check sama tak ada orang buat adapter tu je. Mati meter. Ada adapter. Dia dah berlaku. Kompor dah berlaku ni. Haa ni soalan ni kita dah buat video tadi bos. Apa tu? Peti sejuk dah berair ikut pintu depan. Kat bawah. Tengok balik video. Haa baru tadi post. Baru tadi kita postkan. Okay. Dia minta Along buat. Dia cakap apa ni? Dia kecil punya hal. Kecil. No, no. Power supply masuk. Sampai kat sini. Tapi dia tak open. Oh tu. Okay, kita try. Sekali lagi. Okay. Yang ni kita nak try. Nak tengok bot dia boleh pakai ke tak boleh pakai. Sekejap, sekejap. Haa, sekejap eh. Kasih saya chance sekejap. Buka ni sekejap. Maksud, takut dia punya ni dah short sekali ni. Sebab power dia tak keluar ke depan. Ada soalan macam bro? Aku malah nak bebe bulan puasa, penat. Cikgu, buku DIY dan Shopee habis lah. Kita tak jual dalam Shopee. Dalam Shopee kita tak jual. Kalau kau nak, kau beli je terus kat laman web kita. Stok dah tak banyak tau. Stok tinggal 100 sahaja lagi. Stok tinggal 100 je lagi. Untuk promotion 380. Okay, nak tanya. Ni dah tadi. Peti sejuk yang betul, sejuk tak beku. Sejuk tapi tak beku. Itu biasanya masalah gas lah. Itu selalunya masalah gas. Masalah gas. Kasih saya chance jap buka ni dulu jap eh. Saya nak tengok. Ya, ada soalan komen tu. Sekejap lagi saya baca. Baca. Abang tadi tanya lagi kod error dia tak settle ni. F6 jenama apa tu? Hitachi. Biar ambil buku je lah. Ni. Tengok jap apa. Bot. Cikgu bila nak buat kursus ni? Bila nak buat kursus? Rasa macam malah nak buat kursus dah. Jumaidi tadi, Jumaidi Yaakob. Bulan 4 dah penuh, bulan 5 belum buka lagi. Bulan 4 dah penuh, bulan 5. Sebab sekarang ni saya dah tak banyak sangat dah buat kelas. Buat kelas pun sebulan sekali. Lepas tu peserta pun kita dah tak ambil ramai. Kita ambil lebih kurang dalam 20 orang. Kau nampak tak ni masalah ni? Sumbat. Ya kot. Tak mau pergi ni. Kait cuma ni. Dalam Shopee ada. Yang dalam Shopee tu buku lama bang. Bukan buku yang sekarang. Buku lama memang dah tak ada lagi lah. F9 ni dia. Peralut lah. Peralut. Ada-adalah. Tak ada tak apa. Time bila tu keluar? Okay, kita nak buka dulu. Kadang-kadang kan diorang bagi kod. Tapi diorang tak bagi jenama. Lepas tu bagi jenama yang salah. Macam tu hari. Macam tu hari. Tanya kita kod. Lepas tu kita cari tak ada rupanya jenama lain. Sekejap. Ambil yang lama. Salam, ada lagi ke buku DIY promosi? Ada. 380. Tinggal 100 buku sahaja lagi. Siapa nak cepat-cepat beli kat lama. Tinggal 100 buku sahaja lagi. Yang ni, kita ambil yang ni, apa bot ni rosak lah. Pun sama juga, tak hidup. Dah lama lah. Dah lama, dah tak boleh nak ingat dah.
Eh, susah lah ni. Buat masa. Mana dia tu? Try and error. Peti sejuk sharp hybrid jadi sejuk sangat kat bahagian biasa. Sampai air pun boleh beku. Damper dia bang, abang cuba tengok. Damper thermostat. Nak potong ke tak potong? Kita sambung nanti. Potong sambung eh? Betul? Betul eh? Mana negatif, mana positif? Ikut niat. Ikut niat. Ikut niat. Okay. Betul. Mana negatif, mana positif? Ini saya pakai adapter 12 volt 4.1. Ini selalunya tim saya buat untuk charger ni. Tapi saya punya adapter habis, jadi saya bedal je lah pakai adapter yang ni. So macam mana kita nak tahu mana satu negatif, mana satu positif? Kat sini sepatutnya dia ada tulis, tapi dah tak ada tulis. Mana negatif, mana positif, dah tak ada tulis kat sini. Jadinya kita kena testing dulu ni. Jadinya kita kena testing dulu mana satu negatif, mana satu positif. Dia sepatutnya dia ada tulis simbol, simbol dari simbol dia lah. Okay, tapi dah hilang. Jadinya kita testing dulu mana negatif, mana positif. Okay. Penasaran sama penasaran sama kameraman cikgu. Dia kata kalau Along dah sering lihat. Okey, sudah. Okay, on dulu. Jumpa saya kena masuk kelas. On. Kita letak sini satu negatif, sini positif. Okey, ini betul eh. Ini betul. Dia kalau betul dekat multimeter kita, dia tak ada tulis. Dia tak ada tulis palang ah. Sekejap eh. Ini ada tulis palang. Terbalik. Okey, ini nampak tak? Dekat display ni, saya buka lampu eh. Okey, dekat display ni dia tak ada tulis palang kat depan dia. Dia ada tulis terus DC 12 3.1. So kalau saya terbalikkan prop ni, sini, saya pergi sini. Sini pergi sini. Nampak tak sini dia ada tulis palang? Ni. Okey, maksudnya terbalik. So maksudnya kalau sini prop sini warna merah, maksudnya ini adalah negatif. Ni negatif, ini positif. Okey, tutup. Okey, ni apa tadi? Negatif eh? Negatif positif kan? Tak boleh pakai ya kau. Tak boleh. Jan is watching. Okay, dah. Ni negatif, ini positif. Okey, negatif saya simpul lah. Tak boleh harap diorang ni. Okey, ni negatif. Negatif, positif. Okey. So sekarang ni board yang tadi tak jadi. Ni board yang tadi tak jadi. Okey. So output dia dekat sini. Okey, ini adapter. Ni adapter. So output dia dekat sini. Okey, bermaksud kat sini dia mesti convert 12 volt. 12 volt dia akan masuk ke atas. So dekat sini ni ada kapasitor. Nampak tak kapasitor ni dia ada negatif. Negatif kan? So lubang sini negatif lah. Maksudnya sini dengan sini, kaki sini sama. Bermaksud ini adalah negatif. So kita ambil yang negatif ni. Try masuk kat sini. Okay. Lepas tu yang positif, kita masuk kat sini. Okay, satu positif, satu negatif. Okay, so saya solder dulu sekejap. This negatif. Mesti masuk saya bila spin bunyi bising. Waalaikumsalam, lupa ya awak. Itu selalu kalau spin bunyi bising, selalunya masalah tu lah, mekanism, bearing, apa-apa pun semula macam tu. Okay. So kalau kita tengok yang dekat board ni, kalau kita tengok dekat board ni, nampak ni ada line putih. Sini ada line putih kan, sini ada line putih. Okay, sini dia punya board dia lebih halus, sini board dia lebih kasar. Okay, sini adalah bahagian high voltage. Bahagian high voltage ni bermaksud ini adalah bahagian AC, alternative current. Maksudnya current masuk 220 volt. So dekat sinilah dia akan convert. Okay, dekat sinilah komponen yang dia akan convert kan, daripada 220, okay, jadi kepada 12 volt. Okay, 12 volt DC. Dia akan convert kan, keluar dekat sini dia dah masuk 12 volt DC. Sebab tu saya gunakan adapter 12 volt DC untuk testing board ni. Okay, untuk testing board ni. So yang bahagian sini nak buka ke tak? Okay, kalau nanti jadi bahagian sini, semua kita buka. Ini bahagian sini, okay, semua kita akan buka. Maksudnya kita tak nak power supply 240 ni dia pergi masuk sebelah sini. Sebenarnya ini je bahagian power supply dia ni. Power supply daripada 240 pergi ke 12 volt. Okay, okay, test. Kita test kejap. Test power. Test power. Jadi ke tak jadi? Betul kan ni?
Meletup sikit je. Alah, ini kita nak belajar-belajar kan. Jadi kira jadilah, tak jadi pun tak apa. Saya pelan-pelan belajar dengan video bos jadi kosong. Alhamdulillah okay. Mesin Dobi berani buat. On kedua. Alhamdulillah. On kedua-dua. Dua-dua pula on kan. Sekaligus kan tak? Tak ada bunga api. Tak ada bunga api. Tengok dalam. Hidup. Lampu tak? Alhamdulillah. Hidup. Hidup. Berjaya. Berjaya, Mi. Kau jangan cakap tak berjaya. Aku nak kompresi hidup, Mi. Tadi dia bunga hijau. Haa. Hidup. Haa. Tengok sini, 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 sini. Bawa dulu. Bawa dulu. Okey. Saya buka switch. Lampu dah hidup. Ada. Lampu sini. Masuk dalam sikit. Masuk dalam. Okey. Eh, nampak? Dah hidup. Okey, tutup pintu bawah. Tutup pintu bawah, kita tengok kipas. Jadi dia jap. Kipas dah jalan. Okey, ambil ni. Termometer. Kita test cooling coil. Tengok sini, pipe sini, tengok pipe warna emas ni. Okey, tengok pipe warna emas ni, warna tembaga ni. Okey. Kita tembak suhu dia berapa? Suhu dia berapa sekarang ni? Dia start menurun. Okay, dia start nak frost. Bermaksud sekarang ni, kompresor dah jalan tau. Tengok tu suhu dia berapa dah. 30. Dia start sejuk. 27. 26. Nampak sini tadi warna golden. Tadi warna nampak warna copper. Sekarang dia dah start warna putih. Frost. Nampak tak? Yeah. Maksudnya dah jadi. So, apa nak kena buat? So kita ada adapter ni. Kita ada ni. Apa tu yang peti sejuk punya tu? Mesin basuh punya power supply. Samsung punya power supply. Ambil sini. Okay. So just sebenarnya lah, maksudnya korang tengah cari satu adapter je. Kita ada ni adapter. Bukan nak cari kedua order ke? Habis. Ini dah hantar. Habis dah. Budak ni pakai kat peti sejuk tu. Korang telan lah. Untung aku tak nampak pun. Nampak. Bukan aku bawa sampai ke? Apa? Adapter tu? Yeah. Dalam kotak-kotak pun tak ada. Cuba tengok, ada lah. Okay. Korang boleh beli je power supply yang jenis macam ni. Ini selalunya power supply macam ni saya beli. Khas untuk mesin basuh. Okay, mesin basuh Samsung. Okay, mesin basuh Samsung. Selalu tau, power supply dia tak hidup. Okay, so jadinya saya gunakan power supply macam ni. Korang boleh je beli adapter 12 volt. Korang convert macam tu. Sekarang ni kompresor dah jalan ni. Cuba tengok dari blok atas. Nampak? Tak ada. Aku cakap tak ada ni. Okay, dah siuk. Okay. Okay. Saya nak korang komen, korang nak ke tak nak? Saya kongsikan macam mana cara nak pasang adapter ni. Okay, tutup lah. Komen dulu nak. Syakir cakap berjaya Yahoo. Korang nak tak? Kalau nak korang komen nak dulu. Sementara nak menunggu komen nak tu, saya nak promotekan juga. Buku ni tinggal 100 buku sahaja lagi untuk promotion 380. So siapa-siapa nak buku ni boleh dapatkan dekat kita punya laman web www.hairubiku.com. Okay? Limited edition. Kita promotionkan 500 buku sahaja untuk 380. Siapa nak boleh dapatkan. Okay, ada orang nak bro? Ramai ni komen nak ni semua. Nak. Okay, nak saya buat. Dah buka balik pelak. Azlan cakap nak, Izul cakap nak, Syamuddin, Zul Fakri. Korang kalau ilmu free, korang memang nak. Kan? Bila suruh support sikit tak nak. Support share pun jadilah. Kalau tak beli barang pun tak apa, saya okey lagi. Takkan dah tekan button share pun tak boleh. Kedekut betul lah. Lepas tu sibuk nak kaya. Kan? Okay, yang ini tadi saya tak buka. So confirm, dia mesti ada current ni. Ini kalau korang tak discharge dahulu, jawapannya memang terkejut beruk lah kejap lagi. Okay. Top. Kena buang dulu power supply. Okay. So, kita kembali semula kepada asal. Kenapa kau potong lagi? Okay. Ada bro
Ada ramai bos. Ni Jalan Ludin pun ada. Muhammad Daud. Okey. Okey. So, yang ini adapter dia kat sini. Betul. Saya kena buka barang ni. Barang ni saya kena buka. Tam, cabut habis. So, 4 biji ni. 4 biji ni. Ha, apa nama dia ni? Apa nama dia ni? Cuba komen sikit. Ha, apa nama dia ni? Ha, 4 biji ni. Okay. Saya kena buka habis. Okay, buka habis. Ada tanya 12 volt. Berapa M yang boleh support bos untuk bot tu? Korang ni sampai satu tahap kan. Aku bagi bulat-bulat lah. Ni lah. Berapa M? 1.0 lebih M dah boleh dah. Okay. Biasanya saya pakai guna adapter yang macam ni. Kan? Okay. Saya akan buka habis. Ni apa dia punya diode eh? Okay. Buka. One way punya. Cabut habis ni. Sebab kita tak nak lagi power supply masuk tempat dia. Asyik buka. Ada juga diode. Diode eh? Ya, yeah, diode. D-I-O-D-E. Diode. Okay, kita buka semua. Cabut dia ni eh. Maksudnya kita nak power supply dia tu direct terus. Rectifier diode. Macam tu? Mm-hmm. Alamak, soalan luar bidang pula ni. Apa tu? Ni kita tengah bikin video siuk ni, dia tanya soalan VC Pro mesin basuh ada lagi ke? VC Pro mesin basuh kita dah tak buat pengepusan lagi lah. Kita pun stok dah tak banyak, kita pakai sendiri je lah. Sebab dia ada masalah leakage, kebocoran. So jadinya kita tak nak kita post asyik kena return balik je. Jadinya kita pun dah tak buat lagi dah. Ha, kita fokus pada VC Pro aircon sahaja. Tak sabar nak belajar melalui buku yang dibeli Khairul. InsyaAllah. Okay. Saya dah lama follow cikgu. Sampai boleh baiki peti sejuk sendiri. Alhamdulillah. Tak beli buku lagi kan? Tak beli buku sendiri kan? Support lah beli satu. Kan? Support beli satu. Ada spam ni? Spam. Ada spam kat sini? Oh. Kan? Support lah beli satu. Buat kenangan. Sebab tu saya buat buku limited edition. Okay. Okay. Ni saya cabut kaki sebelah. Tapi saya nak kena cabut semua sekali. Okay, sebab power supply datang dari sini. Okay, power supply datang dari sini. Sini power supply datang, dia pergi sini. Okay, dia convert sini daripada 12 volt. Daripada 220. Dia convert jadi 12 volt. Tapi masih lagi AC. Sampai sini dia convert AC. Dia convert pada DC. Ha, macam itulah fungsi dia. Okay, jadi saya buka dulu. Alhamdulillah dapat ilmu lagi. Peti sejuk Toshiba inverter, masalah bot. Dah dua kali tukar bot pun rosak balik. Apa punjanya? Dia ada dua layer bang, bot tu bang. Okay, betul lah bang, ada dua layer kan. Peti sejuk Toshiba inverter. Ya, yeah, betul, dia ada dua layer bang bot tu. So jangan main tukar satu-satu. Tukar dua-dua lah. Tukar sekaligus dua-dua. Kenapa tak boleh tukar satu-satu? Bila tukar satu-satu, bot tu short tau sebenarnya. So bila awak tukar bawah, dia ada satu yang inverter, satu control. Bila awak tukar yang bawah, awak tak tukar yang atas, yang atas rosakkan yang bawah. So nanti bila bawah awak dah tukar baru, awak tak hidup juga, awak tukar atas. Awak tukar atas, yang bawah dah short. Yang bawah yang baru yang dah short tu dia rosakkan lagi yang atas. So nanti awak tukar yang atas, dia akan short yang bawah. So jalan terbaik, dia ada dua bot, dua layer bot tu tukar sekaligus. Okay, itu namanya pengalaman. Oh, dapat 10 bintang lagi daripada hand pintu. Okay, saya dah cabut dah diode tadi. Semua ada 4 biji tadi. Semua saya dah cabut. Okay. So sekarang ni kita nak masuk adapter ni. Okay. Adapter ni kena tahu kan, mana satu AC, mana satu DC. Okay. So kat sini dia ada tulis lah, AC neutral blue, AC live brown. So dekat sini voltage plus red, okay. V black. So bermaksud dekat sini red positif, yang ini negatif. Output sini input. Okay. So sekarang ni input 220 kita kena masukkan dekat sini.
dekat kaki rectifier tadi yang kita cabut tadi tu, kan? Sini ada 4. Okey, dia kalau kita tengok betul-betul, yang ini dengan yang ini dia bergabung. Dia satu tau. Ni satu. Ni satu, ni satu. Bermaksud kat sini kita masukkan. Terbalik pun tak apa. Live neutral terbalik pun tak apa, jap. Penting. Ni kasar sangat depan dia. Okey, terbalik pun tak apa, live neutral dia. Untuk live neutral terbalik pun tak apa, eh. Okay, saya cocok dulu. Satu. Dua, kasih besar sikit lubang dia. Okey, bila besar senang sikit cocok. Okey. Ah, lambat ah. Aku tak suka lambat-lambat eh. Okay, saya pancing sikit, letakkan sikit kat sini timah dia. Okay. Satu masuk live. Okay. Sini neutral. Sini letak satu neutral. Okay, settle. Live neutral dah masuk. Cantik, live neutral. Maksudnya daripada sini, incoming, live neutral masuk situ. So output dia, sini kan bahagian AC kan. Ni bahagian alternative current, current high voltage. Sini untuk low voltage. So dekat sini dia dah convert. So dekat sini kita kena letak satu negatif, satu positif. Macam ni kita nak tahu negatif, positif. Tengok kapasitor ni. Kapasitor ni, dia ada tulis negatif. Yang ada palang ni. So kaki dia mana? Sini. So sini kaki dia. Kita masuklah negatif. Sini. Oh, sedu aku kan. Nak musah. So sini negatif. Okay, sini positif. Okay, dah. So maksudnya bahagian power supply sini dah tak pakai lagi dah. So dia duduk dekat sini tau. Macam saya cakap tadi, orang meniaga ni dia malas nak check satu-satu. Tapi kalau kita cari satu-satu, kita jumpa mana benda yang short tu, mana yang membuatkan dia tak boleh output tu. Tapi nanti susah sikit nak charge orang kan. Okay, kita try. Okay, Mi, pasang Mi. Haa, kita try. Pasang. Ah, kita try. Jom. Saya punya model peti sejuk satu bot je, cikgu. Bukan dua. Haa. Kena confirmkan lah. Sebab selalunya inverter, Toshiba, dua bot. Haa, tapi tak sure awak punya yang jenis model apa. Okay, pasang balik semua soket dia. Okay. Sebelum on. Siapa nak buku ni boleh dapatkan kat laman web kita. Tinggal 100 pieces sahaja lagi untuk promotion RM380 free pun. Tak mana nak dapat, dapatkan dekat laman web kita www.hairoziku.com. Habis 100 pieces, dia kembali kepada harga asal RM450, tidak termasuk pengepusan. Sekarang promotion RM380 termasuk pos, termasuk Sabah dan Sarawak RM380. Siapa nak pergi beli dekat laman web kita. Okey, Min. Hidup. Tengok dalam. Hidup ah. Ya, hidup. Jaya. Hidup lah. Along jela je, Mas. Dengar pun jela, ingat dengan Amy je. Mak, nampu. Long, kicik punya hal lah. Lampu bawah dah hidup. Display kat sini pun lampu dah hidup. So kipas, kipas kat pintu. So tunggu sekejap. Kipas dah jalan. Cantik. Ni tunggu dia hidup. Sejuk apa semua settle. Dah settle dah. Masalah dia apa? Masalah dia board dia problem. Power supply dia short. Mungkin kena light ni. So jadinya biasanya lah, kalau power supply problem ni, dalam penyelesaian yang selalu saya buat adalah kita akan pasang adapter je lah. Tukar, convert je. Tak payah nak repair-repair dia punya board dia. Buat pening kepala je. Tukar terus power supply yang lain. Control dia masih lagi menggunakan control yang sama. Cuma power supply saja yang ditukar. Alright, saya harap ilmu ni bermanfaat, berguna. Okay, sebelum saya nak akhiri saya punya live dia, support saya sikit boleh tak, geng?
Tinggal 100 buku sahaja lagi untuk promotion 380. So kalau korang nak buku ni, dapatkan dekat laman web kita www.hairulbipul.com. Bro, nanti video ni masuk dalam buku. Boleh. Okay.